radio PR, pengecekan dan pembersihan. Sama kita buka baut-baut yang menempel di body casingnya. Dengan menggunakan obeng plus yang kecil. Dan lepas juga tooth volume dan tooth channel. Kalau susah kita pakai obeng membukanya. Ini perlu ketelitian dalam membuka karena ini rangkaian elektronik. Membuka casingnya, kita congkel dengan obeng min, lalu ditarik ke bawah. Nanti kita sudah bisa lihat rangkaian di bawahnya, ya. Ada speaker dan rangkaian elektronik lain. Oke, kita cek-cek, kita bersihkan dulu. Karena kerja di batubara, jadi radio ini sering kotor oleh debu-debu halusnya. Oke, ini lah kontak ini lah di atas ya. Kita bersihkan semuanya. Body-bodynya, terus volume, terus frekuensi, sambil dicek-cek ada masalah atau tidak. Ini merek. Merek apa nih? Bener apa ya? Merek inner pak, inner pack, Fairtek. Ini radio ini merek Fairtek. Merek Fairtek standar. Baterai produksi Cina ya. Dengan baterai Lion RA1118D0D. Ya ini rangkaiannya. Ini radio dalam kondisi bagus ya, cuman kita cek-cek saja atau ada masalah. Ternyata ini masih oke, masih bagus. Nanti kita akan pasang kembali. Casingnya sudah dibersihkan dari kotoran atau debu-debu halus. Debu-debu ramai berterbangan. Boleh sambil bernyanyi. Nyanyi. Hindari kesetresan. Karena kita sekarang. Oleh orang profesional, orang ahli dalam bidangnya. Ini alat-alat yang diperlukan, seperti tang yang kombinasi, tang potong, obeng, kembang, obeng min. Perlu ketelitian dalam proses bongkarnya. Ini rangkaiannya lagi dicek-cek.
kembali tadi radio yang udah kita cek, yang kita bersihkan, kita pasang kembali ke tempatnya semula atau seperti semula. Kayaknya satu ya? Iya, ruangannya juga satu yang rusak. Oke, masukkan pelan-pelan sesuai lubangnya. Jangan sampai salah ya. Kalau salah nanti terjadi doge. Oke, pelan-pelan dari bawah dulu, pasang dulu ini speakernya ke tempatnya. Udah, posisi karet-karetnya sudah tidak tembus air ya. Speaker kita masukkan dulu dari bawah ke sesuai lubang dan dorong sedikit ke atas, sesuaikan dengan posisi mur bautnya ya, kita dorong sedikit sampai bunyi klik ya, dan agak ngangkang sedikit. Oke, kita pasang dulu penutup atau safety dari lubang-lubang ini ya, lubang speaker ini kita pasang dulu pelindungnya. Oh, kita pasang dulu antena dulu. Antena dulu pasang, biar lebih kelihatan keren. Nah, pasang juga frekuensi. Oh, kita simpan dulu. Ternyata kita memasang dulu pelindung ya. Pelindung earphone ya. Agar tidak tembus kotoran atau air ya. Oke, kita pasang mur-murnya, kita kunci agar kedap. Ini emang penting sekali ya, kalau tidak ditutup dia akan cepat kotor. Oke, kunci nanti aja, kita pasang dulu tos volume. Ini penting, dan kalau nggak dipasang nanti kita memutar volumenya susah. Ya, kita cek baterai, oke apa enggak. Kita pasang dulu baterainya. Oh, kita langsung bunyi, kita tes. Oke, ternyata tesnya masih ragu-ragu. CCN monitor. Oke, kita tes, kita cek hasilnya gimana. CCN monitor. Ini tandanya kalau ditekan PTT nanti akan lampu nyala. Kita bicara, lepas nanti akan mendengar dari sebelah. Iya. Oke, demikianlah cara bongkar dan pasang radio PAF dengan merek Vertec di atas kapal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam.